Era coronavirus atau COVID-19, kita berada di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP. Dan dalam keadaan PKP ini, kita mengalami satu pergerakan yang terhad. Cara bekerja kita terhad, cara hidup kita terhad dan berkeluarga kita juga ada ketikanya terhad. Kita tak mampu untuk berjalan ke sana dan ke sini, ke sana dan ke sini, ke sana dan ke sini, ke sana dan ke sini. Kita mampu hanya duduk di rumah. Kebiasaan kita yang lama sudah tidak lagi relevan. Waktu bekerja kita sudah tidak biasa. Waktu bekerja kita sudah pun berubah. Waktu kita berurusan dengan orang lain juga sudah berubah. Waktu kita berkeluarga juga sudah berubah. Sekarang, zaman kita hidup bersama dengan keluarga kita lebih banyak daripada waktu kita berada di pejabat. Jadi itu menjadikan kehidupan kita kebiasaan yang baru yang dinamakan sebagai the new norm. Kerana adanya new norm ini, kebiasaan yang baru inilah kita perlu cari jalan bagaimana caranya untuk kita menyesuaikan diri kita dengan keadaan semasa dan juga selepas PKP. Mari kita perhalusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan hai, saya Zul. Saya akan membantu anda membina potensi diri yang hebat dan berubah 1% setiap hari. Jika ini adalah kali pertama kita bertemu, sila tekan butang subscribe yang berada di bawah untuk mendapatkan semua video-video saya dan juga apa sahaja yang berkaitan di dalam video ini berada di dalam link di bawah. Jom, kita teruskan. Kita akan bahagikan tindakan kita semasa dan juga selepas PKP kepada 3 bahagian. Tindakan yang pertama adalah perubahan yang kita perlu lakukan. Tindakan yang kedua adalah keupayaan kita. Dan tindakan yang ketiga adalah berkenaan dengan komunikasi. Sekarang adalah masa PKP COVID-19. Jadi, tindakan yang pertama adalah tentang perubahan. Bagaimana untuk kita melihat kepada perubahan yang kita perlu lakukan semasa COVID-19? Saya bahagikan kepada 3 perkara. Pertama adalah tentang awareness, iaitu kesedaran. Yang kedua tentang desire ataupun keinginan. Yang ketiga tentang knowledge, ilmu kita untuk berubah. Apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah tentang kita menyedari keadaan COVID-19 menjadikan segala apa yang kita perlu lakukan amat terhad. Syarikat mengalami satu keadaan yang mana resources dia semakin menyusut. Antaranya adalah tenaga manusia dia tidak boleh dikeluarkan semua, revenue semakin menurun. Kita perlu sedar kerana itu syarikat akan membuat sesuatu penyelarasan tentang tenaga manusia dan juga kos yang ada. Oleh kerana itu, kita sendiri perlu tingkatkan motivasi kita. Kita perlu tingkatkan lagi keyakinan diri kita untuk bekerja dengan syarikat. Kerana itu, ilmu yang kita ada sekarang, kita kena sedar adakah cukup ataupun tidak. Jika tidak, kita perlu membuat sesuatu tindakan untuk meningkatkan lagi ilmu kita supaya kita dapat mengatasi dan melalui perubahan yang berlaku. Dalam tempoh PKP ini, kita perlu cari jalan bagaimana untuk kita tingkatkan lagi pengetahuan kita ataupun knowledge kita. Yang pertama, kita boleh mengambil kursus percuma digital. Ini kita boleh dapat daripada LinkedIn, Udemy, Lynda dan ada beberapa lagi sumber-sumber yang memberikan kursus digital yang percuma. Yang kedua, mengambil sijil-sijil pentauliahan ataupun certification program ada juga yang percuma. Untuk marketing, ada certification dalam Google Analytics. Untuk IT, ada juga certification dalam project management. Untuk sales, ada juga certification dalam sales leadership. Banyak program yang kita boleh hadiri dalam tempoh PKP ini. Webinar terdapat di pelbagai tempat dan kebanyakan daripada webinar-webinar ini adalah percuma. Seperti yang saya tuliskan di sini, ini semua adalah senarai-senarai webinar yang percuma. Tindakan yang kedua adalah untuk meningkatkan keupayaan kita. Perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah kita perlu melihat apakah dia skill-skill yang kita ada selama ini. Yang kedua, lihat kembali apakah skill yang diperlukan oleh syarikat.
ada jurang di antara skill yang kita ada dengan skill yang diperlukan oleh syarikat. Inilah dia masa dia untuk kita tingkatkan keupayaan kita. Jadi cari jalan bagaimana untuk kita merapatkan lagi jurang tersebut dengan mengikuti beberapa program latihan yang terdapat semasa PKP. Tindakan kita yang ketiga adalah tentang komunikasi. Berhubunglah dengan bos. Berhubung dengan orang yang berada, rakan sekerja kita. Berhubung juga dengan staff-staff kita. Berikan motivasi. Kongsikan semangat. Kerana ini adalah waktunya kita berada berjauhan dengan mereka dan kita perlu wujudkan komunikasi yang lebih efektif. Kerana dengan komunikasi yang lebih efektif inilah yang akan dapat menjadikan segala kerja kita menjadi lebih tersusun dan teratur kerana kita bekerja daripada rumah. Selepas PKP COVID-19, kita perlu buat sesuatu perancangan kerana apa yang bakal berlaku akan berbeza dengan apa yang kita lalui sekarang. Tindakan yang pertama adalah perubahan. Kita perlu sedar tentang apa yang berlaku selepas daripada COVID-19 akan berubah. Definisi bisnes akan berbeza, tidak lagi sama. Apa yang berlaku pada masa selepas COVID-19 akan berbeza dengan apa yang berlaku semasa dan juga sebelum COVID-19. Terdapat 4 perkara yang akan berubah selepas daripada COVID-19. Yang pertama, telekonferensis ataupun video conference akan menjadi sesuatu yang biasa bagi kita. Association for Advancement of Artificial Intelligence telah bersidang di New York pada bulan Februari yang lepas. Dan ini telah menunjukkan bahawa situasi conference yang berlaku akan menjadi satu realiti. Semasa conference tersebut, teleconferencing ataupun video conferencing menjadi satu medium yang paling utama dan ia berjaya dilakukan dalam bulan Februari. Ini menunjukkan bahawa teleconference akan menjadi satu perkara yang biasa bagi kita pada masa yang akan datang. Cuba kita lihat. Sekarang juga kita telah berkomunikasi dan berkonferensing dengan rakan sekerja, dengan bos kita, dengan orang lain menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi video conferencing. Digitization. Ini juga adalah satu perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Manusia sekarang sudah menjadi lebih selesa dan juga biasa dengan perkataan digitization ataupun digitalization. 17 tahun yang lalu, e-commerce business telah melalui satu perubahan yang drastik apabila berlakunya SARS. Sekarang COVID-19, dulu SARS. Kerana itu, manusia sudah berubah kepada digital. E-commerce, sales online itu telah menjadikan satu perkara yang biasa sekarang kerana digitization dan juga digitalization akan berada di depan kita dan jika kita tidak mampu untuk mengejar digitalization, kita tidak mampu untuk hidup di dalam dunia yang begitu mencabar sekarang. Bekerja dari rumah sekarang telah menjadi kebiasaan. Ramai di antara kita yang sudah kerja daripada rumah, tambah-tambah semasa COVID-19. Bekerja dari rumah adalah satu perkara yang biasa dan sekarang itu telah menjadi satu trend bukan hanya untuk beberapa golongan pekerja tetapi untuk semua pekerja terutama di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Keempat, kesihatan pekerja sudah menjadi satu keutamaan. Kebersihan telah dititikberatkan dengan lebih banyak semasa COVID-19. Ini menjadikan perubahan yang telah berlaku pada zaman selepas COVID-19 akan menjadi satu situasi yang mungkin tidak lagi kita lalui selama ini sebelum ini. Selepas daripada COVID-19, tindakan kita yang kedua adalah untuk memastikan bahawa keupayaan kita dapat ditingkatkan. Kita perlu mula untuk belajar secara virtual ataupun digital. Siapa yang dapat tingkatkan keupayaan dia untuk menjadikan dirinya lebih berkompetensi, lebih berkemahiran di dalam digital akan diperlukan pada masa selepas COVID-19. Orang yang dapat menjadikan dirinya lebih agile. Agile itu bermaksud membuat sesuatu itu dengan cepat dan pantas dan dibuat di dalam satu keadaan dan juga masa yang terhad. Jika kita mampu untuk melakukan sesuatu dengan cepat dan pantas, kita mempunyai keupayaan yang tinggi berbanding dengan orang lain. Tindakan yang ketiga selepas daripada COVID-19 adalah tentang komunikasi. Everywhere can work.
di mana-mana kita boleh bekerja. Kerja berdasarkan kolaborasi. Di mana-mana sahaja kita berada, kita boleh untuk bekerja. Kita kena bersedia untuk bekerja di point A, di point B, di mana-mana sahaja, di office klien, di rumah kita, di office kita sendiri, di mana-mana juga kita mampu untuk bekerja selepas daripada ini. Flexibility tersebutlah yang kita perlu faham dan kita perlu tingkatkan keupayaan kita untuk menyesuaikan diri kita mengikuti apa yang berlaku selepas daripada COVID-19. Perkembangan ilmu menjadi lebih pantas, lebih menyeluruh dan keutamaan akan diberikan kepada pengurusan pengetahuan ataupun knowledge management. Setiap apa yang kita belajar daripada apa yang telah berlaku perlu dihimpunkan. Apa-apa skill yang kita ada, kita perlu kumpul dan kita kena pastikan bahawa kita dapat simpan ilmu tersebut dan yang paling penting sekali adalah dikongsikan bersama-sama dengan orang lain. Perkongsian anda, sila share satu skill yang penting anda rasakan perlu selepas COVID-19 untuk manfaat orang lain. Sila subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan video-video yang terbaik daripada saya untuk membantu anda membina potensi yang hebat dan berubah 1% setiap hari. Video seterusnya adalah tips bekerja dari rumah semasa COVID-19. Nantikan. Terima kasih.